Diskonnya 30 juta ada? Lebih. Di atas 30? Iya. 35? Manual standar di bawah 150 juta. Oh, bisa setelah potongan? Di bawah 150? Iya. Kembali di Prolebar Channel dengan saya Faiz. Sekarang saya lagi ada di Astrido Tangerang dengan Tia. Tia dari Astrido Tangerang. Iya. Nah, konten kali ini adalah sekarang awal tahun. Kalau teman-teman mau beli mobil di awal tahun, yang lebih menguntungkan adalah beli stok tahun sebelumnya. Iya. Benar nggak, Mbak Tia? Iya. Beli stok tahun sebelumnya. Sekarang awal tahun 2023. Kalau beli stok tahun 2022 pasti akan lebih hemat. Iya. Dan di Astrido Tangerang ini ada beberapa tipe yang stok tahun 2022 masih ada. Iya, tipe stok untuk stok tahun 2022 hanya di untuk di tipe Veloz Q-CVT. Q-CVT, pokoknya terbatas ya. Iya, Avanza, G-Matic itu masih ada juga. Masih ada tapi udah agak susah. Terus dia ada Calya dan Agya. Nah, pokoknya kita bahas satu persatu ya. Yang masih banyak itu dia ada Fortuner. Nah, Fortuner tuh. Fortuner ada Fortuner 2,8 GR, ada Innova juga, tapi Innova model lama manual itu tinggal. Innova Ribbon. Ya, Innova Ribbon. Nanti kita bahas semua. Iya. Kita mulai dari Calya. Iya. Nih, Calya ini stok tahun 2022 masih ada sisa tipe apa aja? Dia di tipe E manual standar. Oke. Okay. E manual biasa. Oke. Okay. Tipe G manual dan tipe G matic. Masih lengkap. Berarti empat-empatnya masih ada stok 2022. Masih lengkap, hanya warnanya saja. Oh, warnanya yang susah. Warnanya yang agak susah. Kalau E manual standar itu yang paling murah? Iya. Berapa? Itu di angka 160 belum potongan. 160? Iya. Belum diskon? Belum. Karena ini stok 2022, berarti pasti ada potongan dong? Iya, cuma potongannya Calya tidak sebesar potongannya mobil Avanza. Oh gitu. Karena Calya ini dia mobil subsidi pemerintah. Iya, iya. Iya. Terus kalau E manual yang biasa, berapa? Di bawah 150 juta. Manual standar di bawah 150 juta. Oh, bisa setelah di bawah, potongan? Di bawah 150? Iya. Oke, kalau yang biasa berarti beda berapa juta tuh? Beda sedikit, beda 3 jutaan. Beda 3 jutaan. Masih di bawah 150 juta. Beda velgnya ya? Beda velg. Jadi manual standar itu velgnya bukan kayak gini, satu warna aja ya? Iya. Kalau manual biasa velgnya seperti velgnya ini. Velgnya udah sama G. Iya. Nah, sekarang yang G manual berapa? Tipe G manual di harga 169. Belum diskon? Belum potongan. Belum potong ya, belum potongan. Datang aja ke Astrido Toyota Tangerang, kontak Tia. Pokoknya potongannya menarik. Iya. Ya. Walaupun yang lebih menarik lagi Avanza. Iya. Oke. Okay. Kalau yang Matic, OTR masih 180. Untuk yang tipe G Matic, OTR masih di 183. 183 juta. Tuh. Iya. Itu juga sama ya, belum diskon. Pokoknya unit tahun 2022 pasti ada diskonnya, menarik. Iya. Cuman tinggal masalah warna aja ya. Iya, warnanya sudah tidak lengkap, jadi tinggal sisa stok aja. Sisa stok aja. Iya. Stoknya tinggal sisa apa aja, kontak Tia nih. Iya. Calya. Kalau Avanza, stok 2022 masih ada apa enggak? Avanza tipe E dan tipe G, matic manual habis. Habis? Iya, karena di video sebelumnya dia taking 21 SPK. Iya, tinggal habis. Kirim unitnya. Habis nih ya, yang ini habis. Tapi tadi bilang diskonnya gede, berarti unit 2023 udah ada diskon juga? Ada, tapi tidak sebesar 2022. Okay. Maaf, 2022. Okay. Tapi untuk yang mau unit 2023, mumpung harganya masih sekarang masih sama dengan unit 2022. Oh, OTR-nya jadi belum naik. OTR-nya belum naik. Nanti dia nggak tahu sampai tanggal berapa. Belum bisa dipastikan juga, tapi segera. Ya, mudah-mudahan pada saat video ini tayang belum naik. Iya.
tahun ke harga 2023. Iya. Masih seperti harga 2022. Avanza tinggal stok 2023. Iya. Nah, lanjut. Velfire nih. Stok iya. 2022 masih ada nggak? Untuk Alphard dan Velfire, stok 2022 masih ada sedikit. Masih ada sedikit. Iya. Mungkin warna-warna juga ada. Terbatas ya. Uh-uh. Nah, itu kan OTR masih sama. Masih sama OTR-nya. Diskonnya? Diskonnya di atas 30. Di atas 30? Iya. 35? Mungkin bisa lebih sedikit. Bisa lebih dari 35 juta nih. Datang aja ke Asrido Tangerang, kontak Tia. Kontak Tia aja nih. Nomornya ada di situ. Iya. Link WA-nya ada di kolom deskripsi. Iya. Alphard sama Velfire, stok 2022, diskon di atas 35 juta. Iya. All new Fortuner 2,8. Iya. Ini berarti udah mesin 1 GD semua ya? Iya. Itu ada berapa tipe? Fortuner, dia cuma tipe dia 2,8 sama... itu cuma tipe VRZ dan VRZ biasa dan VRZ GR. Oh gitu, VRZ dan VRZ GR. GR. Dan yang ini GR. GR. Nah sekarang pertanyaannya adalah, stok 2022 yang masih ada itu yang mana? Tipe VRZ GR. Yang ini? Iya, yang tipe ini. Yang ini nih? Iya. Nah, kan kalau stok 2022 pasti diskonnya menarik dong ya? Iya. OTR-nya berapa ini? Dia di angka 623, jadi di bawah 500 sedikit. Hah? Di bawah 600 sedikit. Setelah diskon? Di atas 500. Oh gitu? Gini, OTR 623, oke. Diskonnya 30 juta ada? Lebih? Iya. 33 lebih? Datang, kontak pokoknya aja di Tia. Diskon yang boleh disebut segitu ya. Tapi kalau mau lebih lagi, bisa kontak Tia. Iya. Berarti aktualnya itu bisa di bawah 600? Di bawah 600 sedikit. Nah, bisa di bawah 600 juta untuk Fortuner GR stok 2022. Iya. Berarti ini diskonnya lebih tinggi dari Innova, Calya, dan lain-lain ya? Iya. Gede nih diskonnya nih. Oke, berikutnya Ras. Iya. Nah, Ras ini stok 2022 sisa apa? Ini kan hits banget nih. Iya. Ras itu untuk NIK 2022 sisa Matic semua. Sisanya jadi, Matic semua. Tapi nggak banyak. Kayak tipe G Matic, ada warna-warna tertentu yang nggak ada. Oh. Tipe S Matic hanya tinggal warna silver. Oh, gitu. Kalau teman-teman mau cepetan karena bakalan habis. Oke. Okay. Iya. Itu kan OTR masih sama ya? Iya, OTR masih sama di harga 302.200 untuk yang tipe SGR. Iya. Yang GR. Kalau ini kan G nih. Iya. Lebih murah dong. Iya. Kalau untuk di tipe G Matic itu dia di 289. 289 iya. Dan belum diskon. Belum diskon. Diskonnya masih sama kayak Desember. Yang kayak kemarin kan masih sama dengan Desember. Kalau misalkan tipe G manual di bawah 250 juta. Oh gitu. Iya. Pokoknya Ras mulai dari 240 jutaan. Iya, itu untuk yang tipe manual, tapi kalau tipe tapi Matic kan ada katanya manual. Iya, tipe Matic berarti di atas 250 juta sedikit. Oke. Iya, tinggal kontak Tia. Pokoknya kontak Tia untuk diskon maksimalnya. Ya. Sisanya tinggal yang Matic dan warnanya juga udah nggak bisa milih. Iya. Nah, kalau stok 2022 ini habis, jatuhnya dapatnya stok 2023. Iya. Diskonnya beda? Itu akan beda. Kemungkinan, tapi kalau misalkan pun mau 2023 yang manual itu harganya masih... OTR-nya masih sama. Sama. Cuma diskonnya aja beda. Iya, cuma diskonnya aja beda. Nah, kalau yang mau yang manual adanya 2023. Iya. Memang diskonnya lebih kecil, tapi NIK-nya 2023. Iya. Gitu. Pokoknya cari 2022. Nih, masih ada nih yang Matic. Cepetan teman-teman kalau mau Kalau berminat silakan segera datang ke Asrido Toyota Tangerang, kontak Tia. Kontak Tia, janjian dulu. Innova Zenik. Dan ini masih ada stok 2022 juga? Masih ada stok 2022, tapi hanya warna putih, silver, dan grey. Untuk warna hitam habis. Hafal ya? Iya. Putih, silver, dan grey. Dan grey. Dan itu tipe apa? Tipe G dan tipe P.
Untuk yang tipe bensin biasa, tapi hybrid udah belum ada. Hybrid ini belum ada. Iya. Jadi Zenik yang bensin stok 2022 itu masih ada, tapi tadi tipe apa? G sama tipe V. G dan P bensin, hybrid enggak ada. Oke. Okay. OTR-nya? OTR-nya dari 419 untuk di tipe itu yang G. G. Di 467 untuk di tipe P. Yang P-nya 467 iya. Itu semuanya mesin bensin ya. Iya. Dan itu stoknya terbatas, warnanya tinggal tadi yang disebutkan. Nah, buat teman-teman yang minat langsung kontak dia aja karena pasti ada diskonnya ya, walaupun mobil baru stok 2022. Sedikit sekali. Sedikit. Tapi ada diskonnya. Ada. Kalau 2023 silakan. Belum ada. Kalau 2023 kalau misalkan mau pengambilan awal ini kan belum ada kenaikan OTR. Nah. Ada unit-unit 2023 yang ready. Ada juga yang ready 2023. Iya, segera kontak dia di sini. Mungkin beda diskonnya aja ya. Enggak ada diskon. Enggak ada diskon 2023. Tapi unitnya ada ready. Unitnya ada. Yeah. Pokoknya cari Innova Zenik bisa kontak dia juga di sini. Iya. Yeah. Nah, tadi ada bisik-bisik Innova Reborn masih ada, benar nggak? Innova Reborn itu masih ada, tapi hanya tersisa 4 unit. Dia nggak tahu itu masih ada enggak. 4 unit? Iya, 4 unit. Oke, pada saat kita syuting ini ya, masih ada 4 unit. 4 unit. Mudah-mudahan cepat tayang, jadi masih ada gitu ya. Iya, kalau misalkan... Itu tipe apa? Tipe G manual bensin di harga 369.900. 369 jutaan pokoknya. Itu Innova Reborn G bensin. Dia bensin. Manual. Manual. Kalau misalkan itu di bawah 350 juta. Oh iya? Iya. Setelah dipotong? Setelah dipotong. Berarti diskonnya lumayan ya? Iya, lumayan. Diskonnya segera lumayan, hubungin tapi dia, Kak. Tinggal 4 unit ya. Itu pada saat kita syuting. Mungkin pada saat video tayang tinggal konfirmasi lagi aja stoknya ada berapa. Warnanya? Warnanya tinggal warna hitam 3 unit dan grey 1 unit. Itu aja. Habis. Hitam 3 unit, grey 1 unit di Astrido Tangerang. Innova Reborn G manual masih ada. Murah banget. Kalau dibanding Zenik, murah banget. Oke, tadi Avanza Nik 2022 habis. Iya. Kalau Veloz masih? Kalau Veloz untuk tipe tinggal tipe Veloz Q CVT. Q CVT. Q CVT harganya 309.100. Oh, berarti non TSS dong. Non TSS, yang TSS habis, TSS yang tipe habis. G habis, tipe Veloz manual juga habis. Pokoknya tipe lainnya habis, tinggal habis. Tipe ini nih. Iya. Pokoknya QCVT non-TSS. Iya. Warnanya? Warna juga cuma hanya warna-warna tertentu aja yang ada. Warna silver, warna hitam, warna putih. Udah itu aja. Cuma tinggal cuma itu. Tia nggak tahu nih warna antara jumlahnya ya. Antara hitam sama silver itu. Nah, ada berapanya? Iya. Nggak tahu. Oke, tapi yang jelas tinggal satu sedikit. Tipe itu ya. Hmm. Dan tinggal sedikit. Hmm. Nah. Veloz itu bulan lalu kan promonya menarik. Iya. Berarti kalau Nik 2022 di bulan ini pun diskonnya sama? Untuk diskon masih sama, cuma ada cumanya nih. Gimana? Tetapi ada kalau misalkan kemarin di Desember 2022, Tia ada ambil SPK di beberapa unit itu 0%. Oke, yang 0% itu ya DP 50%. DP 50%, jadi pembelian 0%. Seperti cash pre asuransi. Okay. Untuk di bulan Januari 2023 ini program itu sudah tidak berlaku. Udah nggak ada. Iya, habis. Udah terlambat. Oke, tapi ada program apa lagi sekarang? Kalau misalkan untuk program baru mungkin hanya di DP 10%, 15%, 20%. Oke. Okay. Tapi dengan catatan diskonnya dipotong di atas. Jadi dia nggak mungkin kecil-kecil banget sih total DP-nya. Gitu. Ya, jadi potong tapi, diskon dulu, baru dihitung 10% berapa. Yang pasti dia bunganya masih bunga spesial di Toyota. Oke. Okay. Nah, paling mantap pokoknya. Jadi memang harus cepat-cepat pada saat video ini tayang. Langsung aja kontak. Tia. Di Astrido Toyota Tangerang. Atau main di sini ya? Iya, silakan datang di Astrido Toyota Tangerang dengan Tia. Dengan Tia, standby terus. Iya.
Helos masih ada tuh, yeah, yang diskon gede. Iya. Yeah. Tipe QCPT non TSS. Iya. Yeah. Oke, okay, iya. Avanza habis, Veloz masih tinggal Q. Kalau Race? Race masih ada. Oke, okay. Iya. Itu stok 2022 masih ada? Masih ada, tapi warnanya sudah tidak lengkap. Sudah tidak lengkap. Warna-warna tertentu ada. Oke, okay. Nah Race ini kalau nggak salah termasuk yang diskonnya gede kan? Enggak segede Avanza dan Ras. Oh gitu. Tapi okay, sudah lumayan dibanding lumayan awal ya tahun. Iya. Lumayan diskonnya. Iya. Oke. Okay. Berarti Res OTR berapa? Res itu OTR yang manual dari 233-100. Oke, okay, yang paling mahal? Yang paling mahal di 283. 283. Iya. Kalau di tipe TSS kayaknya udah enggak ada. Udah habis yang TSS. Oh, berarti tipe juga udah nggak lengkap, warna yeah udah nggak lengkap, yeah, race. Iya. Yeah. Nah, 233 itu bisa potong 20 nggak? Bisa di atas itu sedikit. Oh gitu? Iya. Yeah. Nah, tuh kan bocorannya langsung tuh. Pokoknya kalau mau lebih lagi bisa nego ke Tia. Iya. Yeah. Itu race. Iya. Yeah. Terus yang tadi belum ada itu Agya. Agya. Agya ada beberapa unit yang masih kita punya, mm-hmm, tapi untuk warna-warna tertentu juga udah nggak ada. Agya juga tinggal sedikit pokoknya. Yeah. Berarti yang NIK 2022 itu Agya juga masih ada diskon? Agya masih ada diskon, cuma Agya memang diskonnya kecil karena Agya itu mobil subsidi, jadi nggak pernah besar dia diskonnya. Okay. Untuk Agya. Agya kali ya itu diskonnya nggak pernah, yeah, besar. Nah berarti Agya 2022, hmm, kalau masih yang mau diskon ada NIK 2022, kontak Tiani. Iya. Yeah. Kalau 2023 mungkin nggak ada diskon? Ada, cuma kecil. Lebih kecil lagi. Lebih kecil. Cuma kalau misalkan untuk unit-unit yang udah nggak ada, itu bisa di unit 2023, kan harganya sekarang, itu OTR yang tadi Pak, masih, yang kita bilang, tetap ya, hari ini belum naik. Hari ini. Hari ini tanggal 4. Tanggal 4 ini belum naik. Iya. Entah, nggak tahu minggu kedua atau minggu ketiga, belum tahu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang promo yang gratis service itu di 2023 ini masih berlaku? Untuk promo yang pre-service sampai dengan 60.000 km oli dan partnya, okay, standar service 1.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 atau 7 kali service itu masih berlaku. Masih berlaku. Tapi tidak berlaku di unit Kalia dan Agya. Oh, oke. Okay. Untuk seluruh unit masih berlaku. Untuk unit di luar Agya dan Kalia itu masih tuh gratis, yeah, service. Iya. Yeah. Pokoknya kalau beli mobil Toyota mulai dari Avanza ke atas tinggal isi bensin aja. Iya. Yeah. Enggak mikir servis. Enggak mikir servis sampai 3 tahun ke depan. 3 kalau tahun, misalkan 2000. Kita servisnya itu nanti rutin, hmm, masih ada garansi lagi. Jadi walaupun beli sama Tia nih di luar kota, hmm, nanti bisa servis di Toyota terdekat, oh, yang dealer authorized. Berlaku, berlaku tuh di daerahnya, yeah, masing-masing. Pokoknya, yeah, yang penting authorized pasti berlaku. Bahkan garansinya pun berlaku ya. Garansi berlaku seluruh Indonesia. Emang pernah apa kirim ke luar kota gitu? Ini bulan kemarin yang Tia taking 21 SPK. Itu ada customer Tia yang di Medan. Medan. Ada customer Tia yang di Surabaya. Wih. Ada customer Tia yang di Cilacap. Ada customer Tia yang di Bogor. Banyak di luar kota, iya, ya. Untuk berarti 21 SPK sebulan itu. Iya, bulan luar kemarin. Biasa. Luar biasa. Oke, pokoknya cari mobil Toyota kontak Tia aja. Iya. Untuk apa info hubungi Tia, telepon boleh datang ke sini, ya. Iya. Telepon atau datang langsung. Iya. Pokoknya pasti dihandle dengan baik. Iya. Saya merekomendasikan Tia. Iya. Oke, thank you Tia. Iya, sama-sama. Pokoknya cari mobil Toyota nih, kontak Tia nih. Aku, iya, bisa datang langsung ke sini. Iya. Ya. Hubungi Tia di Asrido Toyota Tangerang. Sampai jumpa.